Bazooka Infinity adalah senjata yang cukup mudah didapatkan, di mana untuk mendapatkannya kita hanya perlu menamatkan game ini satu kali di mode normal. Namun untuk membelinya kita harus mengeluarkan kocek sebesar 1 juta rupiah. Dan di sini kita akan lihat senjata Bazooka Infinity melawan semua boss dan juga mini boss di game Resident Evil 4. Langsung saja kita coba. Oke teman-teman, kita akan coba kekuatan Bazooka Infinity melawan manusia gergaji ya. Ini adalah mini boss pertama di game ini, dimana kita bakal dikepung. Dan dengar teman-teman, suara gergajinya sudah datang. Kita langsung aja lihat guys ya, sekuat apa Bazooka melawan manusia gergaji. Oke, itu dia manusia gergajinya teman-teman. Kita akan Bazooka langsung dia ya. Mana dia? Ini dia. Barang-barang. Mana dia? Oh, sudah mati teman-teman. Area Bazooka-nya sampai ke belakang. Gokil nih Bazooka Infinity ya. Oke, manusia gergaji kedua. Kita coba Bazooka Infinity. Die. Oke teman-teman, kalian sudah pasti tahu sebentar lagi kita akan melawan salah satu makhluk buas di game Resident Evil 4. Kita lihat sama-sama coy. Dan kita akan ngetes kekuatan Bazooka Infinity. Papilo, mata lo. Busto recudo el señorita. Despacito. Gitu. Membebaskan monster yang menyerang pada akhirnya diri mereka sendiri gitu. Kita akan melawan by the way the legendary El Gigante. Let's go. Sini lo. Makan nih Bazooka ya. Lu makan Bazooka rasanya. Bazooka. Ih, langsung mati guys. Langsung mati lo tanpa keluar titiknya, langsung mati teman-teman. GG banget ini Bazooka Infinity. Wah, OP sih para Bazooka Infinity. Tanpa keluar titiknya, langsung die, boy. Oke, teman-teman, kita akan melawan manusia gergaji tapi yang cewek. Dan kita akan langsung lawan dua orang, teman-teman. Ya, kita lihat saja kekuatan. Kabur. Duar. Mati kah? Kekuatan Infinity Bazooka mati kah dua-duanya? Coba gue lihat mayatnya. Itu udah mati deh dua-duanya. Oh iya udah mati nih dua-duanya guys tuh. Satu itu. Satu lagi ini ya. El Gigante yang kedua teman-teman. Let's go. Sini lo ya. Makan nih Bazooka permanen. Duar. Hahaha. Oke teman-teman, kita sekarang akan melawan salah satu bos yang cukup sulit pada zamannya, yaitu kepala desa ya. Hasta luego. Hasta la vista baby, duar. Dan dia akan meledak menjadi monster kelabang teman-teman. Kelabang. Ke of the la of the bang ya. Langsung saja. Teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Kita eksekusi dua. Oke, putus badannya, masih ada badan satu lagi. Kena gak tuh? Kena kocak. Kocak. Bazooka sangat OP teman-teman ya. Kalian tahu yang menunggu kita di bawah sana ya. Manusia Wolverine aka X-Men. Let's go. Bangun lo dari tidur lo ya, si buta dari gua hantu. Kutembak kau pakai Bazooka permanen, Bazooka Infinity boy ya. Bangun sini. Sebelum dia bangun kita tembak langsung guys ya di dadanya. Duar. What the fuck? Langsung. Langsung die. Bazooka Infinity. Makan nih Bazooka rame-rame. Oke teman-teman, di sini cukup sulit karena kita akan melawan X-Men di dalam kandang ya. Langsung aja X-Men yang muncul di sini, aduh kedeketan.
Roto. Oke, teman-teman, di sini kita akan melawan manusia berbaju zira ya, 6 biji. Kita lihat kemampuan senjata kita, coy. Sini kalian, sini semua kalian ya. Sini kalian semua. Roto. Coba kita pancing di sini, teman-teman. Sini loh, ngumpul di tengah loh, eh. Ngumpul di tengah, rasakan kekuatan Bazooka Infinity. Ngumpul di tengah sini, 3 biji. Mantap. Oke, kita akan melawan sarang nyamuk ya dengan Bazooka. Kita lihat, pasti one hit kill udah nampaknya ya. Bazooka Infinity. 2. Langsung rontok, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat, di depan sana sudah ada 2 X-Men in the last stakes yang sangat mengancam nyawa sekali ya. Langsung saja kita akan Bazooka, kita incer coba pintunya. Duar, kagak mati, boy. Kroco-kroconya nyamperin gua, kocak. Sini lo, sini lo. Makan tuh. Mampus kroconya gua Bazooka. Sudah rata, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita akan melawan Predator, salah satu musuh mematikan di game ini dengan Bazooka Infinity ya. Apa perlu gue bekuin? Kayaknya nggak usah, langsung aja. Langsung, to the point, boy. To the point! Ya, anjir, kagak mati, cok. Mana sih, dia? What the fuck? What the fucking bitch? Wah, mantep. Nggak bisa, susah dia. Gerakannya cepet banget, coy. Makan nih, Bazooka! Boom! Kagak mati, kocak gaming! Gila, berapa peluru Bazooka tuh? Gokil, men. Bazooka nggak pakai gue bekuin, eh. Berapa peluru tuh? Oke, teman-teman, kita akan melawan 2 El Gigante sekaligus, dan gue nggak bakal jatuhin dia di jurang ya. Kita akan tembak dengan Bazooka kematian dua-duanya, boy. Sini lo, pancing lo, kabur. Gue kabur lo ya, ntar ya. Jaga jarak lo, coy. Sini. Come to Papa! Satu mati. Oh, satu baru mati. Baru satu yang mati. Satu, dua, tiga. Makan tuh Bazooka ya. Kalau pakai Bazooka, kita nggak perlu nunggu dia keluarin tititnya. Udah mati, teman-teman ya. OP banget Bazooka. Kita, teman-teman, akan melawan bocil kematian. Kita nonton dulu filmnya. Salazar. Legendary of Kintil ya. Ini adalah definisi sesungguhnya dari bocil-bocil rese, guys. You just missed her. The ritual is over. She left with my men to an island. What? Ya, asli diculik seperti biasa. I think it's time I paid my due respects to bacot bocil. Oke, tentakelnya seperti biasa. Gue nggak bosen-bosen lihat adegan dia berubah, guys ya, berubah menjadi monster. Fetishnya tuh tentakel, guys, tentakel hentai. Lihat muka dia juga sebenarnya nggak mau masuk gitu sebenarnya, si siapa namanya, si predator yang bawaannya itu sebenarnya kayaknya nggak mau masuk deh, cuma dipaksa gitu sama dia. Bocil kematian sudah menjadi monster yang sangat mengerikan, teman-teman, adik-adik, saudara-saudara. Kayak Frieza, guys. Seingat gue nih, dia bentuknya kayak Frieza di Dragon Ball. Monster. Oke, langsung saja kita Bazooka matanya, teman-teman. Boom. Kena tuh. Waduh, kagak kena. Harus pas banget ya. Wah, harus pas banget nih. Susah nih. Kena matanya. Kena tuh. Wah, kagak kena, boy. What the fuck? Rupanya harus pas kena matanya, teman-teman. Sulit ini kalau pakai Bazooka. Kena nggak tuh? Nah, kena baru ya. Oke. Say goodbye, my little bocil kematian. Bye-bye, duar! Wah, gila, mati, guys. Digigit sama vagina ya.
vagina bergigi. Oke, kita akan melawan manusia Rambo dengan Bazooka Infinity. Sini turun lo ya. Turun. Turun, ayo cepet-cepetan sama gua. Duar. Hilang badan lo ya. Masih hidup, gokil. Gila, dua bazooka baru mati lo manusia Rambo. Oke, teman-teman, di sini ada manusia armor, langsung aja kita keker dengan bazooka. Hilang langsung badannya. Musuh yang sangat mengerikan menanti kita, teman-teman. Regenerator, kita lihat apakah dia bisa menahan serangan bazooka. Dua. One hit kill, teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ada regenerator tipe 2 ya, yang ada duri-duri sama darahnya, teman-teman. Kita lihat apakah akan kita hancurkan dengan mudah badan yang jelek itu. Dua. Mati kah? Mati, tetap one hit kill dengan bazooka kematian ya. Bazooka of the Infinity. Kita akan melawan manusia Kalajengking menggunakan Bazooka Infinity, teman-teman. Sini naik lo ya. Gua tembak langsung lo naik-naik. Kita bazooka dia langsung, guys, naik-naik. Langsung siap-siap keker dan duar. Keker dan duar. Mati kan? Wah, kagak mati, boy. Masih hidup kah? Lagi. Wah, dua kali tembak baru mati, teman-teman. Bahkan sebuah bazooka perlu dua kali buat bunuh dia ya. Dan ini adalah momen yang selama ini kita tunggu ya. Bazooka melawan Jack Krauser. Dan ini bazookanya Infinity ya. Kita lihat dulu cutscene-nya, ini epic banget, teman-teman. Dibuang, guys. TMP-nya dibuang. Dan ini agak mengerikan ditonton anak-anak ya. Membuat kamu, kalian mimpi buruk. Karena mengerikan sekali. The power. You've lost it completely, Krauser. Prepare to die, Leon. Oke, siap-siap. Gue kayaknya harus jaga jarak dulu, guys ya. What the fuck, man? Oke, kicker. What the fuck, man? Wah, kedekatan, boy. Kocak banget ini kalau mau lawan bazooka, kalau lawan pakai. Aduh. Oke, kita coba lagi, guys ya. Ini cukup sulit karena tuh bazooka tuh lambat banget ya. Sedangkan si Jack Krauser itu gerakannya cepet banget, boy. Nggak bisa gue cari celah buat nyerang dia tuh. Aduh, goblok, panik. Nah, nih. Ah, kena tuh satu. Bodoh, ngapain gue pause sih? Nah, itu baru gue saking paniknya, guys. Oke, nunggu dia mundur. Oh, kena lagi, dua. Oke, dia bakal mundur. Oke, dia bakal mundur. Tiga, wah agak mati-mati, boy. Bazooka lemah banget lawan dia. Empat. Najis. Masa kagak kena kayak gitu. Wah agak mati-mati, boy. Gokil nih orang. Mati juga, guys. Gila, bazooka jadi lemah banget lawan si Jack Krauser ya. Karena kita harus nembak kakinya. Ini dia momen-momen yang kita tunggu, teman-teman. Menjadi sangat mengerikan ya. Manusia laba-laba monster. Kalian siap, teman-teman? Oke, langsung aja gue bazooka langsung. Mampus gue bazooka, nggak ngincer apa-apa ya. Badannya aja langsung oke. Okay. Nice. Sini-sini lu, mati lu, mati lu. Ya anjir, cepet banget. Najis, cepet banget. Wah, ngebug ya?
Kena tuh matanya. Tuh kena loh matanya loh. Oke, basuka merah udah dilempar. Masa gak ada ledakannya, aneh banget. Tuh, ledakannya masa kagak ada. Pakai basuka infinity, oke, matanya sekali lagi. Sudah selesai dengan basuka. Dua kali basuka di mata utamanya ya. Mantap. Itu dia kekuatan basuka infinity ya. Walaupun tiba-tiba ngebug gitu, gue gak ngerti juga. Dan kita berhasil bunuh dia tanpa basuka merah yang dilempar oleh Adawong ya. Good job, well done teman-teman. Kekuatan basuka infinity. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga kalian suka dengan kompilasi senjata basuka infinity melawan super boss di game ini ya. Until I'll see you in the next videos. Brando Windas signing out, bye-bye.